Kota Batu dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang ikonik di Provinsi Jawa Timur. Selain pesona wisata alam, Batu juga memiliki wisata sejarah yang terbingkai oleh hamparan pepohonan yang hijau serta udara sejuk yang menyegarkan. Sejarah peradaban manusia yang berkembang berabad lampau di Pulau Jawa, salah satunya yang dipresentasikan oleh Candi Peninggalan Leluhur adalah di Candi Songgoriti. Candi yang berada di sisi selatan pusat Kota Batu, tepatnya di Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, secara arsitektur masuk dalam kategori candi pertirtaan dalam budaya Jawa kuno. Merunut dari sejarahnya, candi yang memiliki tinggi 2,4 meter dengan luas 8 x 8 meter persegi ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun sekitar tahun 888 Masehi atau abad ke-9 hingga ke-10. Perkiraan ini dibuat berdasarkan penemuan peti batu oleh para arkeolog dengan inskripsi yang sezaman dengan prasasti abad tersebut. Juru kunci Candi Songgoriti, Haryoto, menceritakan kedatangan Pusindok, Raja Madang atau Mataram kuno, mengubah kawasan ini dari kawasan kawah panas menjadi permukiman yang ditinggali oleh manusia. Candi Songgoriti ini jadi tercatat di Purbakala candi tertua di Jawa Timur. Didirikan oleh Mpu Supo sama Mpu Sendok pada tahun 888 Masehi. Dulu di Songgoriti ini tidak bisa ditempati manusia, yang ada kawah panas. Terus perjalanan Mpu Supo sama Mpu Sendok dari Mataram kuno itu melihat di Songgoriti ini seandainya dibuat perkampungan kelihatan bagus. Candi Songgoriti tak hanya eksotis dan menawan, namun juga memiliki keunikan berupa sumber mata air yang mengelilingi kawasan candi. Suhu dari sumber mata air tersebut terasa berbeda-beda, yakni mata air dengan suhu yang panas, sedang, serta dingin, meskipun hanya berjarak 1 meter dari masing-masing titik mata air. Jadi ke sini karena pengen tahu tentang sejarahnya dari Candi Songgoriti. Kebetulan ada tugas soal sejarah Patirtan, terus jadi tahu soal tiga sumber mata air yang ada di sini. Ada sumber mata air dingin, sumber mata air panas, dan sumber mata air panas dingin. Kandungan belerang pada sumber mata air di kawasan Candi Songgoriti dipercaya dapat menyembuhkan beragam penyakit, khususnya gangguan pada kulit. Candi Songgoriti juga kental dengan unsur misteri. Pada momen-momen tertentu, di Candi Songgoriti kerap digelar berbagai macam ritual, termasuk saat malam Satu Suro. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Mardiansyah Al-Afghani, Gunawan Bibisono, Kantor Berita Antara, mewartakan.